Oke teman-teman, cuacanya cukup cerah banget ya siang ini, dan lalu lintas pun agak padat nih. Aduh, jalannya kurang rata ya, suara gue agak bergetar nih kayaknya nih. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my channel to Wali Motor Vlog. Padat banget nih ya. Nah, siang hari ini gue lagi riding nih di daerah Pondok Kacang ya. Daerah Pondok Kacang mau menuju ke arah Geraha Raya. Aduh, jalanannya kurang rata. Knalpotnya mantep. Ya aduh, gue mambil kanan ada mobil lagi. Jalanannya sempit. Gua harus berusaha nyalip nih. Lihat kondisinya, jalanannya sempit. Nah, ini gua ngelewatin jalan gang ya. Gang, tahu apa nama ini, gang apa nih? Karena gue jarang-jarang lewat sini nih. Oh, serobot-serobot aja udah. Kenceng juga bawa mobil ini. Gua hajar dah. Cuacanya cerah banget nih. Tadi sih sempet gerimis ya sebentaran. Sempet gerimis, lalu berhenti, terus panas lagi. Sebenarnya sih tadi udah makan ya, udah makan siang, terus pas jalan nih kok kayaknya enak nih kalau makan martabak gitu. Biasanya martabak dagangnya malam. Nah, ini gue pernah beli tuh daerah Regensi ya, sebenarnya nggak secara nggak sengaja gitu ngeliat, terus nanya kok tumben siang udah buka bang. Biasanya kalau martabak manis tuh malam dagangnya. Oh, ternyata dia nggak dagang malam, dia justru dia kebalikannya. Jadi dia dagangnya siang, dia buka jam 2 siang sampai jam 9 malam. Pinter dia nyari celahnya ya. Jadi di saat orang pada dagang malam, dia dagangnya siang. Nah, untuk orang jajan kan nggak mesti malam kan, siang juga pengen jajan biasanya. Transmart. Wanginya kenceng banget. Sampai goyang. Transmart, terus McD ya. McD. Terus nih dulunya Giant, sekarang jadi Farmers ya. Farmers Market, Farmers Family. Dulunya Giant, sekarang diganti jadi Farmers. Nah, belakang kanan gua ada Hokben, di dalam juga ada ini ya. Kolam renang juga tuh, klub keluarga belah kanan. Kanan kiri ruko-ruko. Cari martabak manis, martabak keju yang lumer. Kayak orang ngidam aja tiba-tiba kok pengen martabak gitu loh lagi jalan. Nah, ini gue ambil kiri nih ke arah Regensi. Ini kalau lurus ke bisa ke Ciledug, ke Bayoran Lama. Brawijaya Hospital. Oh, namanya udah ganti.
dulu kalau nggak salah Permata Bunda deh namanya, ganti. Gua ambil kanan. Oke. Wah, mobil jeblok, nabrak pagar kayaknya tuh. Oke guys, nih gue udah deket ya dengan kios martabak kejunya. Nah, depan gue ambil kiri, kayaknya dia ada sebelah kiri jalan dah. Mudah-mudahan aja buka nih. Kalau tutup ya nggak ada lagi yang dagang siang-siang, paling malam adanya. Di daerah sini kayaknya sebelah kiri jalan nih. Mana ya? Aduh, jangan-jangan kelewat. Waduh, nggak dagang dia. Ini di sini dia nih. Ayam geprek. Nah, dia nggak dagang, guys. Aduh. Ngeces dah. Gue lagi pengen makan martabak keju. Yang dagang siang cuma dia doang tuh. Gue beli tuh enak rasanya tuh dia tuh. Coklat keju lumer, nah enak bener. Cuman sayang tutup. Jajan apa gue nih? Combro, combro tahu oncom di jeruk. Chicken. Jam segini memang udah banyak tukang ini jajanan daripada buka. Cuman nyari martabak itu yang belum ada kelihatannya nih. Cuman tadi dia satu-satunya yang biasanya buka itu tutup. Sekarang jam 2.52, berarti jam 3, jam 15 deh. Jam 15 kurang 8 menit. Jam 3 sore. Nah, ini cuacanya seperti jam 1 siang nih. Panasnya nih. Suara narpotnya gurih-gurih nyoy. Gurih-gurih nyoy, kayak tahu bulat yang digoreng dadakan. Oke guys, terima kasih sampai di sini. Gue nyari martabak kejunya nggak ada, ntar dilanjut nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.